Okay, Malukira, meu dia dia vai tabo ter Malukira. Tu informa vai tabo ter katak bus Damri Malukira ho rute Kupan Dili. Nomor Dili Kupan tu ira kordu nebe maka fuen dera parte Estadu Rai Rua Asina entre Presidente Republika Uzeram Zorta ho Presidente Republika Indonesia Zoko Widodo nil Malukira nini ya implementasaun hahu dera unona INB bus Damri Malukira itu bos rabe hahu lansa ba publiku dahulu nebe tamau namai Dili nebe ke hakere kita bos rabe bi bus Damri makne mainane Malukira to na ene se halo lansamento ba publiku nune amisilori itu bos rabe hatene direktamente ba hira maka bus referese halau ninya aktividade hori bele fasilita transporte Malukira via terrestre nian entre Dili Kupan Kupan Dili Malukira tamane mai taba akompanya motuk le ban ban mai taba akompanya motuk Malukira to na ene. Oke, ya napa? Nalais. Oke. Nebe maluk sira baita bawa cerne maka atau halau viazen ba agora da daune la susarona malu sira la presidia sa avial mai vemos bele li hoti frontera terrestre nien malu sira irene saimos sane san alternativo ira hori soluciona transporte unde bodia ine malu sira postrare o ine parte hoti caverinia ni migra saun ni mosto tu ine malu sira tebo terare oke ine am siluri tebo terbare amo tu bizi kalma malu sira. Ne lanza va public sira to direttamente uno di hari. Oke. Malu kira husine parte polisia Indonesia ninian homos immigration homos pia cukai foto tene malu kira completo sira maka kompanya foto maya fatin ne. Tamana lori tebo terbare mai ne. Ah ya ne ne. Oke. Mai ne. Oke, okay, Malukira depois de ini se continua kena bayi ya. KBR di luhur trata documentos legal ini hafu bel hala operasi bayi hira los maybe iya ne osida ma kita sebele confirma claro parte autoridad Indonesia ini incluimos Timor Leste ini yang Malukira. Nah, sampai sampai ke kapan? Sini ke Adon, ke Alopan. Oke. Jadi untuk halo ini. Semua kursi lebih ini Ibu Luli. Ibu Luli ini akan jadi operator untuk. Oh, jadi yang tadi kita cerita, Pak Amir gimana? Pak Amir. Jadi Ibu Luli, sebagai provider, mereka sudah lakukan satu studi dari Dili ke Kupang. Ini ya. Mereka sudah bisa dijelaskan. Iya, jadi memang dari survei kita kemarin memang ukuran bahasa yang nggak boleh lebih dari 10 meter. Ya, karena tanjakan sama yang 180 ini, ya. Ya, derajat. Derajat itu ya 180 derajat, terus sama yang tikungan tajam sama tanjakan ya. Jadi kita memang kemarin ukurannya memang nggak bisa lebih dari 10 meter. Ya, jadi kapasitasnya 24 pesenjet, tapi di dalamnya ada toilet sama fasilitas. Kita bisa dapat speknya yang ibu punya seperti apa? Oke, okay, boleh, ya, boleh nanti saya bisa share. Nanti, kita akan bisa. Ya, ya. Yang jelas yang kita punya kurang lebih dia untuk kabel apa bagasinya kita ada satu di bawah, sama di atas juga kabin. Terus kita juga ada WiFi internet sama USB chargernya. Terus toilet inside ada ini sedang dibuat di Cina itu. Ya, sama apa? Toilet sama kopi, mesin kopi sama cool box itu green. Jadi pas, memang studi sudah dilakukan Pak. Terus aksesnya nanti memang untuk kursi roda juga bisa akses. Ya, terus dia ya, ya facility untuk fasilitasnya.
itu juga kita memang di desain khusus. Kan spek-spek awalnya masih yang ya, ya, yang 16. Nah, kan karena kemarin kan minimumnya 16. Iya. Termasuk driver. Height mesti minimal 1,7. Jadi orang kena naik bis enggak boleh menunduk, mesti jalan dengan bebas. Ya mesti. Iya. Ya, tapi memang studi sudah dilakukan dan studi bilang bahwa 10 meter ya. harus 28 seat, 28 seat ya. 28 seat. Jadi bukan 33, 24. 24. Jadi seperti yang ini. Seperti yang ini. Iya, ya. Ya, seperti ini. Ya, cuma desainnya kita adjust beberapa spek sesuai kebutuhan kita. Jadi kita based on MOU mereknya, terus kita merek mobilnya apa? Belum dia tahu. Cina, merek Cina. Enggak. Kita pakai semua standar mesin Eropa. Eropa. Karena kita mau long term-nya. Jadi semua soalnya kita di sini juga kita ada train, mini train. Jadi buatan Cina, tapi speknya semua pakai Eropa standar. Jadi mesinnya mesin itu kapasitasnya semuanya kita pakai orang Eropa standar. Standar Eropa. Ya. Soalnya kan kalau Cina nanti kita rumit di maintenance. Jadi kita pakai Eropa biar duration-nya lebih lama ya. Biar ketahanannya lebih kuat. Cuma di terus security juga. Di karoserinya di sana, di Cina sana gitu ya. Iya. Jadi semua kita pakai. Kita pakai ini. Ini sih kita usah yang ya. Yang soalnya kita punya itu yang kalau kita pakai untuk standar sekarang yang nomor 4 di dunia. Tarifnya nih? Iya, tarifnya juga dari Kemen. Saya direktur untuk Indonesia. Kalau terlalu tinggi standaran ini tarifnya terlalu tinggi juga kan kasihan masyarakat. Kita udah bikin ininya juga. Berapa? Studinya berapa? Kalau seandainya kalau kita untuk biayanya kita bisa naik tarifnya 35-50 udah masuk. 35-50. 35-50 kan range jauh lah. Iya, antara situ ya. Kan. Jadi nanti based on agreement kita aja antara Timor Leste sama Indonesia kita deal di harga yang mana kan sesuai semua. Iya, soalnya nggak boleh ada juga. Kita samakan harga. Iya, kita samakan harga, ya. Masyarakat yang kamu juga terlalu terbebani. Iya. Kalau semakin bagus ya kita sih bisa yang fit. Tapi yang jelas nanti harga tetapnya berapa kan itu harga demand semua. Kita harus setuju satu harga. Biar kita kompetisinya lebih fair gitu. Sekarang Timor Leste itu 230. Iya, karena kursi. Nah, dari sana rupiah 230. Karena kita mesti hitung juga asuransi. Iya, asuransi. Iya, asuransi kenyamanan yang harus bisa. Kita harus kasih mahal, biar kita kasih space untuk travel survive. Iya, takutnya gini, kalau terlalu mahal, kan di mana masih terbatas nih. Iya, nanti. Makanya juga nggak ada nanti. Iya, tapi biasanya harus biasanya kalau kita mau traveling, saya lebih penting safety. Iya. Misalnya kalau ada Citilink dengan yang lain, saya milih Citilink. Atau dari Indonesia saya milih Garuda. Atau dari luar negeri saya milih Qantas atau Emirates atau iya itu Qatar. Ya, saya nggak milih yang safety itu yang. Kan bisa tergambar sekarang kita. Yang keluar masuk ini kan sekitar 550-an ya. Iya. Maksudnya kalau sampai kalau
tinggi ya ya ya. Ini biar dihindari nih. Ya, ya. Niat kita baik untuk menyiapkan angkutan lintas batas negara ini yang baik. Tapi tadi daya belinya enggak. Ya, ya. Itu juga dijadikan pertimbangan. Ya, ya. Itu nanti bisa, itu more technical, jadi kita bisa discuss nanti. Okay. Yang penting kita semua agree kalau harganya disatukan, jadwalnya kita agree, yang bisa win-win situation lah untuk pihak Indonesia sama Timor Leste, biar nggak ada yang dirugikan. Jadwal itu kan masih harus memperhitungkan border ini. Iya, betul. Nanti kita ada biasanya. Jadi untuk hanya satu operator, hanya satu operator. Kita masih satu, nanti kedepannya kita akan lihat email lah. Lihat kita email. Satu operator tapi gabungan 29 perusahaan. Perusahaan wanita. Jadi perusahaan wanita semua. Timor Leste. Ya, perempuan. Jadi ini kasih kesempatan ke jadi wanita Timor Leste untuk berkembang. Kita melihatnya satu aja ya. Di belakang di ini ber. Ya, tapi mereka apa? Kita sudah satu perusahaan. Bukan satu konsorsi. Jadi bukan berarti nanti dealnya sama 29 tahun. Oh, iya. Kita udah jadi satu badan usaha. Apalagi sekarang lebih. Iya. Iya, kita dapat 10 meter maksimal. Iya, 10 meter maksimal. Jadi tadi saya bilang 33, tadi saya koreksi 24 seat. Sudah termasuk driver. Jadi masih seperti inilah, sama. Ada toiletnya. Toiletnya ada missing mesin kopi sama entertainment kayak TV ya, ada TV-nya 2, terus WiFi sama connection charger, ada untuk apa kaki rest tinggi ada hal reclining. Ini bisa reclining, kursinya fleksibel lah, reclining seat. Ini temennya tamannya kor. Iya, itu sudah masuk di kira-kira lihat sekarang ya. Iya, makanya kan saya baru tadi kan hanya buat. Iya, iya. Ibu materi saya lagi kan sekarang harus mempersiapkan lagi yang penting itu. Kira bobot barang. So ke sini tinggal justru kalau itu nih. Kalau terlalu besar ya enggak bisa medannya. Iya, medannya ya enggak bisa. Maksimal dia nggak boleh lebih. Kebetulan ibu-ibu udah survei. Ya udah. Itu udah sampai di Kupan survei, makanya spek kita ikutin. Situasi realnya. Lebih-lebih soalnya. Nanti mohon pengemudinya juga survei juga bu, biar. Sudah, ya. Memang nanti kita memang setelah rekrutmen ada trainingnya dulu. Kita harus make sure mereka bisa. Jadi kemungkinan kita drivernya 2, bukan 1. Biar soalnya kan distance-nya lumayan kan. Biar nggak capek untuk security-nya juga. Tapi kan safety-nya. Tapi kan tidak mungkin driver itu udah di dalam kendaraan, nanti ngurangi kapasitas kan? Betul. Jadi drivernya harus ada sehingga disiapkan di titik-titik mana. Pak Daniel, Pak Daniel. Iya, Pak. Gimana acara? Mas Yes. Kegiatan kalau misalnya mau belanja baru pulang, yep. Sekarang pada ini ada acara di KBRI. Habis lanjut di KBRI, nanti jalan-jalan dulu beberapa menit baru. Nanti info teman-teman di sana. Ya, dari kita kepolisian siap untuk antar kembali ke atas. Semua tim kita teknis. Ini kan kami ini Pak, karena speknya berubah nih dari awal ya, saya kan baru tahu nih. Jadi kami tidak berubah, sesuai dengan MOU. Tidak berubah. Nanti kami harus mempersiapkan yang sesuai dengan biar tidak beda jauh lah. Iya. Nantinya yang kecil tadi kan bisa. Ya, itu nggak boleh juga. 14 seat nggak boleh. Di MO bilang 16 plus guide. Dia nah, dia punya kayak apa dia? Dia punya tinggi lorong itu 1.7. Jadi orang nggak menunduk. Jadi bebas untuk medium. Dan ini lorong mesti 1.7 meter. Kan ini yang menulis syarat. Ada apa? Nanti dikirim ke saya. Nanti ya, usulkan nanti saya kirim. Sudah, ibu nanti. Ibu nanti kirim paham mau kirim positif. Ya, oke. Nanti saya. Nanti kita ke di. Ya, kirim gitu. Ya. Ya, balik lagi ya. Balik lagi. Interview sedikit. Ini ada media kita.
bisa kasih informasi. Interview. Si. Ini wakil dari CP Indonesia ini. Oh, wakil dari Kementerian lah, Pak Amir. Bapak. Oke, mengenai ini. Hari ini ya launching ya Damri mau operasi ya dari Pandili. Belum ya. Ini baru survei awal, jadi untuk melihat gimana titik hentinya di Timur Leste. Jadi memang ini adalah kerjasama kami dengan Kementerian Transportasi Timur Leste. Jadi kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin di mana titik henti, di mana awal pemberangkatan, terus nanti kendaraannya seperti apa, karena tujuannya apa, agar masyarakat nanti yang menggunakan masyarakat Timur Leste dan masyarakat Indonesia di Kupang itu nyaman, aman. Nah ini yang terpenting. Jadi kita memang harus prepare dengan baik lah, kita persiapkan dengan baik. Gitu. Oke, kapan baru mulai? Untuk pastinya kan kita harus disiapkan kendaraannya dulu. Timur Leste tadi disampaikan bahwa sedang dibangun di Cina katanya. Nah itu, jadi mungkin perlu waktu. Secepat mungkin akan kita operasikan, tapi karena memang ini sudah perintah dari pimpinan kita di Presiden Indonesia dan Presiden Timur Leste, kami pikir kami pun sesegera mungkin akan mempersiapkan ini. Secara SOP kemarin sudah dibahas dengan teman-teman Timur Leste, standar operation procedure sudah jelas. Nanti seperti apa aturan mainnya, dan kami pikir kami di Indonesia sudah punya pengalaman lah, kami sudah dengan Malaysia, dengan Brunei, saya pikir nanti bisa kami adopt, bisa kami terapkan di ini. Saya pikir pasti nanti pelayanan yang terbaik lah kepada masyarakat mobil, Indonesia ini. Mobil berapa ya? Mobil awal ya karena berlaku resiprokal ya, dua negara harus sama. Ya tahap awal kalau tidak kita sepakat 5-5, Indonesia 5, Timur Leste 5. Nah itu, jadi tetap asas keadilan antara dua negara. Oh, untuk penumpangnya berapa orang itu? Kalau penumpang saya mungkin belum bisa memperhitungkan, tapi memang karena ini adalah untuk membuka hubungan baik kedua negara, saya pikir kita yang kita lihat adalah hubungan kedua negara ini nih, biar terjalin, biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah nanti otomatis lah dengan pelayanan yang terbaik pasti masyarakat akan akan tertarik dan akan makin banyak yang bergerak antara Indonesia dan Timur Leste. Ini gratis ya? Ya kalau gratis tidak mungkin gratis lah, karena yang sudah ada pun bayar. Ya. Oke. Tarifnya gimana? Tarif tadi. Karena kita belum bisa menentukan kapan beroperasi, karena termasuk tarifnya harus dihitung dulu nih gitu. Iya, karena teman-teman Timur Leste kan sedang membangun di Cina gitu ya. Kendaraan seperti apa, investasinya berapa, dan itu kan harus dihitung. Sehingga tadi ya berharap pengusaha yang mengoperasikan ini juga tidak rugi nantinya gitu. Ini harus dihitung dengan baik loh. Dan otomatis juga daya beli masyarakat di Timur Leste dan di Indonesia di Kupang juga harus dipertimbangkan dalam dengan operasi tampilnya yang diharapkan ke depan itu gimana untuk mempererat lagi hubungan? Saya pikir kan nanti tidak hanya lewat darat, lewat laut, lewat udara. Saya pikir nanti kan Timur Leste dan Indonesia ini kan berdekatan lah. Saya pikir ke depannya harus bisa lebih baik lagi. Makanya kita siapkan pelayanan yang terbaik biar masyarakat nanti banyak pilihan untuk melakukan pergerakan dari Indonesia ke Timur Leste. Ini tuh. Oke, ya. Selaku bagian daripada partai Pak Indonesia sendiri, itu himbauannya kepada masyarakat. Ya, saya pikir karena udah sepakat nih di Timur Leste di sini nanti silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Timur Leste. Dan ya saya pikir kan Timur Leste dan Kupang dan Nusa Tenggara Timur kan seperti saudara lah. Saya pikir nanti silaturahminya semakin terjalin dengan erat lagi. Saya pikir mobilitasnya jadi semakin baik dan kita sediakan fasilitas yang bagus lah agar masyarakat juga bisa tadi. Sebentar lagi kan Natal tahun baru, mudah-mudahan bisa segera mungkin terrealisasi pelayanan. Ya. Bapak punya nama? Saya Amirullah. Saya sekretari Amir. Ya, sekretari of Direktur Jenderal of Land Transport Indonesia. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, maaf tidak. Nama aku di partai, Pak. Aku di
Direção Nacional Transporte Terrestre Indonésia, né, de reafirma tendo ser em apoio ao público cada operação com de bus dambre nesse rein, processo bem acabe, processo balão bem que será concluído, também mas que espera cada que tempo para que ela lá ona no live deu antes de lorong bot celebração tinha Natal, não tinha fone, bela hala uma operação, onde bela facilita popo sira down povo rai ruo hodi bela movimento ba mai hodi Timor Leste ba senti kupan ini a Roma ambiente hodi kupan mas senti saida makene yo ne kata kene no ba bebe kita kuma hakat ba bebe kita ne mak importante mak tamne mam se butu parte representante Timor Leste ne ba ida mak tamne ba kumpanya mak lançamento se halau ia dezembro então ia tempo na baita ni bas mas preparado na prato bele halai o sidi ni bakupa Betul ni bahasnya halau file China maknanya. Ita halau ya China, mai spesifikasi sama hut itu uzai Eropa ni, standar Eropa ni. So manufacturer mai ita halau ya China ni abe assembly, mai be spesifikasi sama bayar mesin, spesifikasi sama bayar ni lara interior sih hut itu uzai standar Eropa ni. Ita ni bisir maknanya. Ita orang mai hobi serua, batinang ini peratur langsa ya Desember, mai be itu ya tinang oin ita si completa bisir. Pasita consciente kata kita nese fo benefício para Timor Leste mos kala kaba vale tambe ito hobi sro sira mayo bis lima ida ne na ne obsi se por ia koru laran se ia antam buat nese ia se la otir tambe ita ni mercado mos aqui te se la hobi sro ida pasi ti na oin kono ni progresi tambe ita tang bis bis to pasita tambe obsi ita se completa nese se ida masira prepar oke obe ita se facilita ita ni ne ba ne gratis ke ita custos ne ita fo halu sama aha nesa obsi se ia agreement entre Timor Leste e Indonesia preso se ita preso nesa entre Timor Leste e Indonesia para cliente ka consumidor resulto bela se subo toto preso ne manis oke saida ma kita espera hu ida ne mai esperança ida ne ma ka ida ne la os bela saida ka meios de transporte ba Timor sirat ba yakupa mo e meia kupa mat meia dile mai be ida ne mos bela sai mos facilidades ida tu sida para ita bela liga mos produto ida ne ba yakupa Ergil Wina Fernandes Alves, presidente Amter. Oke, mana sudah? Nama ka posisi si AMT ni nian, empresari Feto Timor Leste ni nian, lebih ke responsibilita ba ida nian, mana sudah nanti reafirma tenan kata saya hari sila file proses ni waktu Timor Leste ni nian rasa iha bus ruah, lebih maka saya fasilita movimento Timor Leste, povo Timor Leste ni ba kupan en kuanto Indonesia ni mas hanesan lebih maka uhin tenan un menciona i proses waktu lais liu mana sudah tuir informasi lebih maka hetan kata antes de tempo bela lansa ona bela hahu ona operasaun dan esse dia klus seluri benefício para o povo rua, ao mesmo tempo promovemos produto rai rua ali, né? Mas não é mais que importância hoje acordo no bem macalau, também ainda não é mais que importância hoje reafirma na cata acordo ainda não acelera, também parte presidente pública indonésia, né? Doutor Joko Widodo ini maksudnya ho presiden republik Timor Leste secara mendor tak karak aslera proses ini mak tambah tambahnya maka ekipa tona ini espera kata tempo barak bele halau nah tambahnya seluruh itu bosnya pak kuliah mas oparte di Direksi Nasional Transporte Terrestre mak bisnis ini pun di partner kongkora perbe bisnis bele lawan ya ya kondisi fung i kondisi dia bisa presi kona ba transport iya asunto ruang mak itu sih si ongoing hela ide kono ba frekuensia no ide kono ba ni preso ne be si dosi si completa ne dokumen sire so pen hotu pe ite fia jute los be preso at ba be dili kupa ne hira i ne mos ni frekuensia ne ti sobre sidia gora kontrol ne sobre sidia si prepara si tempo at sidia kono ba ni preso ni nembe frekuensia ma be kono frekuensia to sikta diskuta ne kata kosi ita diskuta ne orsi kata ita kosi Musik kupan mai dili kaus dili ba kupan ni ta rangka hanesan. Si ita ba si remus mai par labil hada malo be penumpang pas zerus. Para kondu pursi siguna ita kaus dili ba kupan ita ma rangka dit. Si ro si nuiza rangka mai. Nebi tel hada malo kan pas zerus. Nebi tenta tu bibita. Par kita ni tu se hamate ga ita ni sita privasi ni kans ni ia ona travel. Ita sinya travel ni sinya lisensi kontune lao tanpa sira si operato si dili ba ya frontiera. Y no hemos escuchado, no viene la el problema. No viene ni bis comercial, bis comercio, bis turista. No los bis babain. También ni el tamaño, los bis que van a ver, bis que ni bis ni ver, acá. Tú ir a correr, tienen que estar mínimo 16 cadeiras, 16 seats. No ve los bis ni ver, y bis ni ver a tu, pues Timor, Cuba, como en el, y a toilet, y a televisión, y a fatin behal café, y a internet, wifi, tapa internet.
ये फादी पर करेगा नहीं नहीं अबे फसलियत ने ये ग्लानी मरने पे लावा सीधे पे भाई ओके अल्लें दे फसलिता मूवमेंट तो सीधा डाउन राई रुआ बामाई बामाई ये हमोस आल बुसेलो कुछ अकॉर्ड नहीं है मैजमेंट सही डाम की तस्वीर तन होते हैं बेनिफिट सेलो कुछ अकॉर्ड होते मूवमेंट तो इतना प्रवेश है बता मस्त Antau kan kita promover sektor transport, antau turisme sih, saya dah merkaru mesti si si disinvolved. Ini nih hutu siapa itu buat barang, si ini nih. Ini nih ekspektatif aku. Si si. Liliu tur turista. Posisionamento babe bistrofera si harbi hatnya. Ini kau bisa. Tambah cerita sah nih ya Dili itu setelah ikut sang, bah. Tambah ia kupar mus, kita mesti perparan terminal internasional. Indonesia mus, kita mesti perparan yang tahu kita hilir be Porto Dili hanya sang Fatim be terminal temporari bah bis internasional. Atau nih turis nih be mai si kupar mai Dili mai Dili. Agar bah toru, ia raw basic nih. Agar bah kom mus ia transporte. Jadi nih hanya sentuh agar bah hotel basic yang agar bah halo foto ya turis turik ya palasu ini fatin ini sentuh lah lima ribu belas. I Porto Dili, futur si rezim boleh pak, pak sentuh komersi, no senturisme, ini pak itu nama fatin ini pasti. Oke, well, beri kabar kepada saya. Ida nih maka reafirma tahun hosi direktur jeneral transport tres, Sir Gaspar Araújo ini yang kata benefisi hosi. Ida nih maka unsa beli se involve dia itu kan produktivitas hosi rai ruan ini malu tidak lain deh hanesan luri turista mai hane i depois ya umis mutem pele punya se timor ini explore sound timor ini ida nebe maka timor iya malu tidak i sentru ba portu estacionamento maka hanesan un infiro na kata ida ne sai hanesan alvu ida tambah nie bele sai hanesan sentru i bele facilita ita ini ya turista sira bele ba hotel mos basic bele hakarak pasir ba tauru mos basic hakarak ba komos basic ida ne maka ekspektatif hosi parte gubernen alain demo promove produto lebe maka timor leste iya ida ne maka ekspektatif malu tidak ida ne maka informasaun ba mi hakarak aktualita ba ita bosen en kuanto operasaun ba bus damri rasik malu tidak tu ida informasaun ba hetan hanesan un menciona kata alais liu maka fulan dezembro ida ne maluk tira hod ne bele fasilita ona movimento rai ruan ne enquanto timor leste ne nia bu trafik to waras ne se se ia hela sina ne beke se halo ena ba tamba ne maka tarde tu ne tempo barak se to timor leste hod ne bele implementar rau kona maluk tira operasaun maluk tira obrigado barak bai tebo te maluk tira Oke, okay, Oke, okay, Malusira, itu informamos kata fasilitas babe bus be makase fasilita pasajeru sere Malusira atau tete bai tebo sedali datang kata kompleta fasilitas hari fate ni halaran wifi halaran televisau ni halaran buat tutu halaran Malusira kafe halo kafe halaran nebe pasajeru sere pele tour enjoy bele toy fate ni be makira karakter la senti kolen importante mak oferta ki matan murik ne online la bele dukur Malusira hod ne bele lori itane pasajeru sere ne kuidaru sira ba mai tuir ne be maka emo tutu ne hakara obrigado barak bai tebo sere Malusira Lah. Betul. Lena masih. Lena masih. Ha ha.